ramainya yang terperangkap dengan fitnah dan jadi ikut dajjal. Habis. Lepas itu dia disuruhkan membaca ayat pertama ke 10 yang pertama dan awal surah Al-Kahfi untuk mengelakkan fitnah dajjal. Dalam keadaan sekarang, bacalah surah Al-Mulk sekurang-kurangnya sekali sehari. Sebab wabak ini juga adalah salah satu fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa saya tak betul, dengarlah ceramah Ustaz Hanafi Abdul Razak, Ustaz Auni Muhammad. Dengarlah ceramah mereka, apa yang kita terangkan tentang COVID-19 ni. Tapi bila ada yang cuba dedahkan, dianggap salah, ditahan, disorang siasat. Dia buat apa boleh, dia buat kerja, dia tak boleh salah, boleh. Tapi siapa yang panas kumbu hingga membuat laporan polis mengatakan apa yang ditulis oleh doktor itu tak betul, yang ditulis oleh doktor itu, itulah dia, itulah dia sebenarnya. Jadi tuan-tuan dengan tonton, silalah tonton ceramah Ustaz Awni Muhammad, ceramah Ustaz Hanafi Razak tentang COVID-19. Apa sebenarnya COVID-19? Sebelum Dajjal memunculkan dirinya secara zahir, datang benda-benda lain dulu, datang ini, ini COVID-19 ni. Baik, yang kedua, tidak ada syabih, iaitu serupa atau yang sama dengan selainnya walaupun hanya satu sifat. Takkan ada. Banyak ulama jemaah menolak kepercayaan mentashbihkan Tuhan, mentashbihkan Allah dengan sifat makhluk. Tak mungkin. Tak mungkin orang Allah ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, duduk di atas arasy seperti silendik, seperti orang bersedia. Tak, 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 tak. Ini bukan sifat Allah. Duduk atas langit, arasy tu duduk mana atas langit? Aina Allah, di mana Allah? Allah duduk mana? Allah fis sama, Allah duduk atas langit. Langit ni ciptaan Allah. Sebelum Allah tak cipta langit, Allah duduk mana? Allah duduk di al-makan al-alami, tempat yang tak ada. Baik. Macam mana tempat yang tak ada tu? Cerita sikit. Apa dia tempat yang tak ada? Semua tempat ada. Cuba kalau orang kata kampung tu putih tak wujud, tuan-tuan wujud lah. Mesti tak wujud je. Mana boleh? Kami yang mula-mula teroka kampung ni. Daripada rumah bias, rumah kayu, kerajaan sediakan rumah, sediakan tanah lot untuk kami berkampung di sini. Mana boleh batu putih tak ada, tidak wujud? Tak mungkin. Nah, nampak mana? Semua tempat wujud. Mana boleh ada tempat yang tiada? Al-Makanul Adami. Tak masuk akal. Jadi tak masuk akal juga lah Tuhan itu ada tempat. Sebab tempat itu sifat untuk makhluk, bukan sifat untuk Allah. Nampak? Bila kita mengatakan Allah Ta'ala ada makhluk, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan Allah, mata Allah tak sama macam mata makhluk, itulah dia tashbih, mentashbihkan Allah dengan makhluk. Ahli sunnah jamaah tak boleh tak terima berani. Dinafikan. Masih pun dinafikan, syabih pun dinafikan. Yang ketiga, tidak ada nadir, itu sama dengan selainnya dalam banyak sifat dengannya. Nadir pun tak ada. Sama dengan Allah Ta'ala dalam yang sifatnya makhluk. Allah Ta'ala tu ada sifat makhluk. Macam tadi, dia ada atas langit, bersemayam. Macam kan Allah Ta'ala itu bersemayam, seperti raja bersemayam di singgasana. Itu syabih dan nadir. Tak betul lah tuan. Mustahil Allah Ta'ala itu ada masin, ada syabih, ada nadir dengan mustahil. Wallahualam. Kemudian perkataan yang menunjukkan tanzih. Selalu kita mendengar sepasang nama Allah disebut Ta'ala,
Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, jalla jalaluhu, jalla wa'ala, jalla wa'ula, jalla sanahu dan lain. Semua yang termasuk dalam fi'lun tadih. Fi'lun tadih itu fi'l atau perbuatan menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala itu menafikan kesamaan Allah dengan makhluk. Ternafi itu juga azza wa jalla sama itu. Makhluk tidak ada azza wa jalla, tak ada. Makhluk tak ada jalla jalalu, tak ada. Makhluk tidak ada jalla wa'ula, wa'ula, tak ada. Makhluk tidak ada jalla sya'nuhu, sanahu, tak ada. Ini semua adalah Allah Ta'ala ni, bukan makhluk dia. Itu itu yang dikatakan fi'lut tanzih. Fi'l perbuatan yang memisahkan Allah daripada serupa dengan makhluk. Wallahu a'lam. Habis kita. Ya, betul masuk isya kita puasa jaga SOP. SOP terbaru punya maghrib boleh diteruskan teruskan di mana-mana masjid surau hanya setakat waktu isyak sahaja, mas. Hanya setakat masuknya waktu isyak. Yang penting kalau subuh, kalau subuh 30 minit selepas selesai semayang subuh, itu dah ditetapkan. Jadi kena ikut lah. Kalau sebelum ni tak apa, lajak sikit lagi. Lajak lagi 10 minit, 10 minit, 9 minit, semayang isyak dulu kan. Lagi nah, tak boleh. Cinta tak boleh, so tak boleh ikut pun SOP. Tak apa, untuk kebaikan kita juga. Dan kita terima kerana ada kaedah fiqah di situ. Jadi tuan-tuan, la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat macam biasa, ini pun jadilah. Jangan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung macam masa PKP tu hari, mengganggu kita. Masjid tutup, surau tutup, kuliah tak ada, semayang jemaah tak ada, semayang jemaah tak ada. Sepi masjid surau kita. Dan sekarang ni alhamdulillah boleh semayang jemaah, boleh semayang jemaah, boleh kuliah. Dan boleh semayang, boleh kuliah, mengenai kuliah semua alhamdulillah. Walaupun tidak seperti biasa, cukup lah yang telah diizinkan oleh pihak berkuasa agama. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada bulan kita datang itu pada 17 Mac 2021 kita sambung dengan pusat 131. Akidah selamat jika tinggalkan 4 perkara. Aina, aina di mana, kaifa bagaimana, mata bila dan kam berapa. Kerana empat perkara ini hanya melibatkan makhluk, bukan Allah SWT. Apakah huraian? Kita akan huraian ini InsyaAllah pada bulan kita akan datang 17 Mac 2021 InsyaAllah kita akan huraikan apa yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebab kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada malam ini dan apa itu bersama boleh jadikan perbualan kita. Baik itu dermati yang berkati oleh Allah Taala, yang berjumpa semua saudara kita dapat diberi sempat kekalan dan kalau tak apa sampaikan kuliah ini yang terkasar bahasa terlalu jelas sebagai seorang mati Allah Taala dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan kaumnya sekalian untuk sekalian insyaAllah saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian selamat menyambut peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj Nabi SAW dalam peristiwa ini memberi pengajaran dan akibat kepada kita dalam kehidupan insyaAllah. Wallahu sallallahu wa tawfiqum aqul qawli hadza wa ta'ala li wa lakum dan kita akan boleh kita dengan tasbih al-kafarah as-salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arham jami'an hadza jami'an wa tawaffana ba'da idzakum ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa fariq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa ghazil aqdamahum wa sir'alahum min khilafi. Ya fakhari jabbar al-taqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Allah menuzul kitab wa yamjarasa hawa izma ahzab izif wa surahim bifadil sosial alhamdulillahim rabbana zilahim wa zahafa wa yaqra wa darabana atina fi dunia hasanah wa fila awal kasana tawakina zulna rabbana alaika tawakana wa ilaykumna wa ilaykum masir Allah merfa'ana al-balak wa wabah wa niqam usfan wa yusul al-quruna wa al-mihan wa al-fitan ma zahra minha wa mu'atan an bila ila hadha khasa wa an bundari muslimina amah ya arhamar rahimin rabbana taqabal minna du'ana ومجلسنا وإمامنا ولقائنا وعملنا في هذه الليلة المباركة بشهر رجب البراء إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تطوب علينا وفيها سبحانك اللهم تحبنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم منا منكم تقبل كريم بالليل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.